Nikita Mirzani bongkar fakta mengejutkan, Syahrini ketahuan hamil bohongan. Isu soal kehamilan istri Reno Barak memang sudah terjadi beberapa bulan belakangan ini. Beberapa artis pun sempat menyoroti soal kehamilan Syahrini. Satu di antaranya adalah Nikita Mirzani. Sosok Nikita Mirzani cukup sering mengomentari kehidupan Syahrini dan Reno Barak. Di beberapa kesempatan Nikita Mirzani pun terlihat tak segan mengomentari Syahrini. Mulai dari soal jumlah followers di Instagramnya sampai hubungannya dengan Reno Barak. Setelah lama tak bersuara, kini ibu tiga anak itu pun kembali memberikan komentar pedas untuk Syahrini. Hal tersebut bermula dari unggahan sebuah media online yang memberitakan tentang angka misterius di unggahan Syahrini dan Reno Barak. Alih-alih mengomentari berita tersebut, mantan istri sajet Ukra itu justru menyinggung soal kehamilan Syahrini. Seakan ingin memenuhi rasa penasaran warganet, Nikita pun mengungkap sebuah fakta tentang kehamilan Syahrini yang selama ini menjadi misteri. Dalam komentar tersebut, Nikita mempertanyakan tentang kehamilan Syahrini. Tak hanya itu, mantan kekasih Kiki The Potters itu pun mengungkap ukuran perut Syahrini sewaktu diundang di acara yang sama. Katanya hamil, kok gak gede-gede pinyutnya? Aku tengok waktu acara Shopee, singset. Ah, sudahlah, anggap aja mata gue rabun, dekat sama jauh, tulis Nikita Mirzani. Komentar pedas Nikita Mirzani soal kehamilan Syahrini dalam waktu singkat langsung mendapatkan reaksi dari warganet. Banyak netizen yang mempertanyakan kehamilan Syahrini yang gak besar-besar. Bila dilihat dari ratusan komentar yang ada, tak sedikit warganet yang setuju dengan komentar Nikita Mirzani. Aku juga punya pemikiran sama. Katanya hamil, tapi kok perutnya gak ada perubahan. Hahaha, pecah komennya, aing padamu nyai. Gue demen nih kalau nyai komen. Itulah guys, terkait Nikita Mirzani yang membongkar kehamilan Syahrini, perutnya yang gak besar-besar. Lalu bagaimana menurut kalian guys? Setujukah kalian dengan Nikita Mirzani? Atau kalian lebih setuju dengan Syahrini yang mengatakan dirinya hamil? Jangan lupa komen di bawah, like, dan subscribe. Terima kasih telah menonton.